duit, saya kasih 10.000. Halo, selamat pagi. Kita balik dari sepedaan ke arah Pelawasan, dari arah Pelawasan kita pulang ke Jogja. Kita santai-santai, ini agak mendung jalannya. Wow. Tadi habis putar-putar di Pelawasan, di desa wisata Bugisan dan sekitarnya. Kita sekarang pulang. Asik banget ini. Agak-agak mendung ya kan, enak. Saya tuh jarang banget lewat yang sini. Biasanya Jawa, jalan Solo. Oh, kayaknya mau dibikin ini dia. Pagar kayaknya. Kita belok kanan saja. Belok kanan lagi. Kita belok kiri. Oke, belok kiri. Tadi mendung, mataharinya nggak kena mendungnya, jadi panas. Kita pulang-pulang. Apakah nanti ketemu banyak pesepeda atau tidak, kita tidak tahu. Yang penting mari kita pulang. Jalan ini mengarahkan kita ke Jalan Solo lagi. Wah, anginnya kencang, enak banget. Banyak bus ternyata. Woi, ngan. Libas sama dia, padahal ada motor atau apa di depannya. Jadi bis itu udah tahu kita dilawan arah, terus di saat jajar dengan dia ada kendaraan tetap nyalip. Kurang ajar bisa gitu tuh. Jadi ini imbauan buat kalian bis pariwisata. Kalau jalannya kosong, lompong itu nggak apa-apa kalian nyalip. Kalau di seberangnya yang lawan arah ada kendaraan, pikir ini nyawa. Asal nyalip taunya cuma kasih jarak, nggak nyampe 1 meter di pinggirnya, itu kan berarti pinggirnya kosong. Saya nggak tahu tadi plat apa. Semoga kalian nggak kayak gitu mendarat di pariwisata. Nah kalau kayak gini kan enak lah, ini kan ada space luas banget dong, ya kan, nggak ngabisin jalan. Udah tahu di depannya ada kendaraan, masih disalip di samping seberang lawan arah ada kendaraan juga. Oh, ini ada peleton. Oh, ini peleton mereka. Semangat 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 semangat. Ternyata ketemu banyak pesepeda juga, khususnya road bike, karena jalannya di sini emang mulus. Semoga teman-teman pesepeda road bike aman, sepedaannya dijauhkan dari pengendara bis pariwisata yang kayak tadi membahayakan pengguna jalan. Tadi mantap saya. Pariwisata kayak gitu emang parah banget. Jalurnya bis, maksud saya mereka kalau mau ke utara seringnya lewat sini, karena depan kita itu kan pertigaan ya, perempatan atau pertigaan ya. Kalau ke belok kiri kita ke Candi Prambanan, ke Solo, kita ke Jogja belok kanan. Oke, kita sudah lewat ini, yang tadi adem jalannya. Oh, ada. Kok bisa, apa namanya, mobil pariwisata dikawal sama mobil polisi? Maksud saya bis pariwisata dikawal sama mobil polisi. Padahal kalau di Jogja itu kayaknya nggak boleh deh kayaknya. Saya kurang tahu, silakan kalian komentar apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi sepemahaman saya, kayaknya sudah tidak diperbolehkan bis pariwisata di apa namanya, dikawal sama mobil polisi. Oh, sekarang mendung banget. Jadi kita fokus pulang. Jadi seperti itu tadi. Buat kalian pengguna bis pariwisata, supir bis pariwisata, kalau ada pesepeda, kalau ada kendaraan seperti itu, jangan asal nyalip, membahayakan pengguna jalan.